Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat Andi Galo, sahabat Tataka Langit, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya tidak berbahagia pada malam hari ini. Kenapa? Saya ada misi khusus Densus 101. Anti pengemprutan, anti pengeceritan, anti pengecelakaan. Yes, sir. Saya ini malam hari ini saya lagi emosi. Jadi tetangga saya itu jualan cobek namanya Roop di daerah sini. Dia nawarin di rumahnya dukun namanya Mimi Lasmini. Yes, Mimi nenek-nenek setengah siluman. Jadi dia nawarin baik-baik tetangga saya itu nawarin cobek karena di daerah saya itu kan banyaknya itu pengrajin cobek. Nah, banyak yang jualan cobek itu kayak ke Papua, ke Kalimantan, sampai ke Timur Leste, semuanya lah. Bahkan keluar Jawa, ke dalam daerah juga, masih Jawa Barat juga banyak yang keliling-keliling jualan cobek. Itu rata-rata tetangga-tetangga saya itu pada pergi jualan cobek. Nah, jualan cobek lah di daerah sini. Dia ditanyain, kamu tukang cobek siapa namanya? Namanya Roop. Kamu dari mana? Dari Sinarancang. Sinarancang, Cirebon, ya. Kamu tetangganya Ujang Bustomi? Ya, Bu, saya tetangganya. Ketika ngomong tetangganya Ujang Bustomi, itu cobek langsung dibanding-bandingin. Ditendangin, diremuk-remuk. Kurang ajar kamu tetangganya Ujang Bustomi. Saya ini lagi dendam sama Ujang Bustomi. Ini yang muncul tetangganya. Dasar kamu bajingan. Wah, dimaki-maki. Disantet itu si Roop. Cobeknya hancur semua. Yes, kan kurang ajar ini dukun. Urusannya apa dia dendamnya sama saya? Tetangga saya jualan cobek mulai remuk-remuk cobeknya. Disantet kurang asem. Saya datangin ke sini. Mau apa dia? Mau jadi jagoan dia. Nah, dia kan lagi cari nafkah, cari rezeki. Kenapa dendamnya ke saya malah tetangga saya yang dipecek-pecek? Kurang asem ini orang. Emosi kita. Tak parkin kita. Tak cekek sekarang mungkin dirugi sama saya cobeknya. Kasihan itu si Roop. Yes, murah bro. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. Salam sehat baik, selamat berbaik, istighfar berbaik, baca selalu berbaik, sholat semakin sholat kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik, takbir Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad, Allah salli wa sallam, barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah, sunai jazakumullah, sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke Wisata Talaga Langit dan juga Wisata Bukit Cinta. Sukses tahun untuk sahabat-sahabat semua, dan saya ucapkan jazakumullah, sunai jazakumullah, sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada Pukan Anti Galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak orang yang mengatasnamakan saya di Facebook, di TikTok, dia ngaku-ngaku saya bisa ngandang-ngandain uang, itu semuanya hoax. Itu bullshit dan itulah penipuan. Saya tidak pernah iklan-iklan penggandaan seperti itu. Dan saya tidak pernah ngasih-ngasih nomor telepon via inbox. Dan ujung-ujungnya minta transfer jualan jimat, jualan walau setek pengek. Jangan, itu semuanya pembodohan, penipuan. Aduh, anak maning. Ini nih Mimi Lasmini konon katanya saya tadi informasi-informasi di daerah sekitar ngomongnya. Dia emang paranormal terkenal wanita. Dia konon katanya dilahirkan dari siluman. Ya, salam anak maning. Siluman ngelahirkan uang. Anak semut, kang metu. Parah. Jadi begini ya, dia dendam sama saya. Dia iri dan hasut terhadap saya. Dia emosi terhadap saya. Tetangga saya jualan di rumahnya dia. Dia yang mulai dikebukin. Saya sih yakin dia mungkin dia pengennya dia mancing tetangga saya dihajarin nih. Biar nanti dia laporan sama saya. Terus ketika sudah laporan sama saya, dia mungkin dia mungkin nanti sayanya pasti akan datang ke sini. Nah, makanya saya ke sini saya akan nyamar coba saya dengan Doraemon. Saya Doraemon ini saya coba pengen
klarifikasi itu si Raup salahnya apa, kenapa jualan cobek, kenapa dibanting-banting ketika ngaku tetangganya Ujang Bustomi. Makanya saya mau tahu informasi kebenarannya seperti apa, sampai di mana dia dendam kesumatnya sama Ujang Bustomi sehingga tetangganya aja digecek-gecek. Aduh anaman, ini rumahnya, tadi saya sudah ngomong ke RT RW, katanya ngomongnya rumahnya ini sudah fix A1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Mbak, saya dengan Doraemon. Saya dari Jakarta. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Ini benar rumahnya Mimi Lasmini ya? Iya sih, benar. Tapi oh, ada apa ya punten malam-malam? Oh, Mimi Lasmininya ada. Ada sih, cuma jam segini lagi istirahat. Ya, saya makanya saya pengen ngobrol, saya pengen ketemu saja sebentar. Karena katanya Mimi Lasmini itu paranormal, jadi saya ada sesuatu hal yang mau saya bicarakan. Mohon maaf, Anda apanya Mimi? Saya anaknya. Oh, anak. Saya anak buahnya. Oh. Ada apa? Boleh datang ke sini. Boleh saya masuk, Pak? Boleh, silakan. Miminya ada. Miminya ada. Ganggu tidak ini? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam-malam. Assalamualaikum. Oh, ini Mimi. Ini iya, Mimi. Oh, Mimi. Mimi Lasmini. Boleh, boleh saya duduk, Mimi? Boleh, boleh. Saya bawa kamera, Mimi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anda siapa? Saya dengan Doraemon, Pak. Oh iya. Saya dari Jakarta. Doraemon itu vlogger. Bapak tahu vlogger? Tujuan Anda ke sini mau apa? Vlogger, tahu kan vlogger? Iya, ada. Tahu. Ya, tujuan ke sini saya mau ketemu Mimi. Iya, Mimi sehat, Mimi? Sehat, Alfa. Waras, Mi? Sehat, waras. Oh, waras. Iya. Mimi masih punya suami, Mimi? Enggak punya. Oh, janda. Janda. Oh, ini mohon maaf Mimi siapa? Ini anak saya. Oh, janda juga? Iya, janda. Oh. Cuma apa? Mau nanya janda. Ini semua? Ini anak buahnya. Anak buah. Ini lagi rapat apa ini, Mimi? Lagi main aja. Lagi rapat apa ini di sini? Mau berobat. Oh. Minta anuan jadi tuyul, mau minta jadi apa? Oh, berarti Mimi itu orang sakti. Iya. Oh, orang sakti. Udah terkenal di mana-mana. Iya, konon katanya Mimi itu. Ini buat apa ini malam-malam? Ya kan tadi saya sudah ngomong, Pak, saya itu vlogger, makanya saya bawa kamera. Iya, Mi, tadi di sana itu nama Mimi Lasmini itu sudah terkenal semuanya. Iya, iya. Emang. Sampai saya nanya ke tukang ojek juga tahu semua. Iya. Konon ngomongnya Mimi itu dilahirkan dari genderuwo ya? Iya. Oh, anaknya genderuwo? Genderuwo. Ya, salam luar biasa. Ini berita dari mana? Ya, dari tetangga. Mau apa? Dari tetangga-tetangga kan. Tetangga yang mana? Kurang ajar banget ya itu. Iya. Kurang ajar? Kurang ajar ini saya genderuwo, guru saya genderuwo. Ya, konon katanya Mimi ini ibunya genderuwo, jadi sakti gitu. Ya, jangan didengerin. Oh, jangan didengerin. Jangan didengerin, itu fitnah itu. Oh, ya sudah, jadi gini aja Mimi, saya to the point aja. Takut karena waktunya sudah malam, Mi. Ya, saya juga kan karena saya tadi di sananya macet, jadi saya besok kan ada acara lagi. Iya. Mimi, saya itu mau klarifikasi. Kemarin-kemarin ke sini ada namanya Raup itu penjual cobek. Iya. Nawarin ke sini cobek. Dia karena mungkin Raup itu tetangganya Ujang Bustomi, konon katanya cobeknya diinjek-injek, diremuk-remuk. Iya, emang benar. Lah, kenapa diremuk-remuk? Ya, dia anak punya macam-macam dia mah. Sama keluarga saya. Lah, urusannya apa, Mimi? Dia ngaku tangganya Ujang Bustomi. Tangganya Ujang Bustomi. Saya kesel sama Ujang Bustomi. Saya dendam kesumat sama Ujang Bustomi. Lah, Mimi, kenapa keselnya sama Ujang Bustomi? Kenapa tukang cobek? Kesel, udah jelek-jelek. Kesel, udah jelek-jelekin saya. Injak semua. Ya kan tukang cobek gak salah, Pak? Ya, biar tetangganya. Lah, urusannya apa nggak nyambung? Biarin. Suruh datang ke Ujang Bustominya sini. Lah, ya tinggal Bapak aja datang ke sana, ke Ujang Bustominya. Ngapain datang ke sana? Emang kalau Ujang Bustominya ke sini mau diapain? Mau disantet. Santetin, mau dibotak juga saya berani. Matiin, emang ada masalah apa dengan Ujang Bustominya? Kesel. Kesel apa, Mimi? Dia ganggu. Katanya saya enggak boleh jadi dukun. Oh, enggak boleh jadi dukun. Emang Ujang Bustomi ngasih makan sama kita. Saya nyari rezeki sendiri. Lah, Mimi, Ujang Bustomi aja kenal sama Mimi aja enggak, kenapa malah marah-marah? Yang ngelarang Mimi jadi dukunya siapa? Itu isu. Banyak yang bilang. Banyak yang mengganggu kerjaan guru saya itu. Itu isu, Mas. Isu kenapa? Isu kenapa? Orang tuh pada ngejar Bustomi itu. Ini apanya Anda? Ini anak saya. Pacar. Pacar. Aduh. Oh, kamu pacaran? Iya. Oh, kamu pacaran sama dia? Iya. Oh, ini pacarnya, Bu? Iya. Sowak kamu, Pak. Wih, lebih sowak dari situ. Ya, sowak ya. Kamu maksudnya Anda siapa? Kamu ditumpak-tumpaki dong. Iya. Jangan nunjuk dia dong. Enggak sopan. Maksudnya apa? Kamu enggak sopan. Maksudnya kamu enggak sopan. Aduh, kenapa ya? Ini kok makin malam-malam kok anaknya ditumpakin diam aja? Biarin.
ngapain? Kenapa? Ini kan urusan orang itu udah urusan perguruan sini. Sowak berarti, Pak. Lebih sowak dari situ. Kenapa kamu tahu udah tahu sowak sini? Oh. Edan kamu, Pak. Lebih edan dari situ. Kamu punya istri, Pak? Punya? Kenapa? Nah, punya istri, Mbak. Biarin. Anak saya kagak laku. Orang ambil, Pak, nanti. Biarin. Orang dia juga enggak apa-apa. Biarin. Tapi Mimi, minta maaf sama Raup tuh. Cobek. Enggak bisa. Enggak mau. Cobek. Cobeknya remuk semua itu. Biarin. Ganti rugi sini. Enggak mau. Bilang aja mau jangan mau sini. Kamu maksudnya apa nyorong-nyorong meja tak balik biar sama kamu saya? Kamu cepet balik. Hmm? Kenapa saya cepet balik? Saya sih ke sini mau. Kamu minta maaf. Jangan pajak. Pajak. Apa kamu melotot motot berani kamu sama saya? Berani. Ayo. Dan malam ngajak ribut ini. Ayo, malam. Gimana? Ayo, gimana? Ayo, mama. Dalam aja ke dalam. Dan kamu. Mau saya jotos kamu? Ya. Cepat, Sir. Jotos sama saya. Ya. Saya enggak takut kamu. Saya juga enggak takut. Kamu urusannya apa? Si Raup enggak tahu apa. Ya si Raup enggak tahu apa-apa, Pak. Dia cuma jualan cobek, dia lagi cari nafkah, cari rezeki. Kamu dendamnya sama Ujang Bustomi, kenapa tetangganya yang dibantai sama orang kamu? Dia bawa-bawa Ujang Bustomi. Siapa ribet sama Ujang Bustomi? Nah, ya urusannya apa kamu? Ya sana aja jangan tukang cobek. Udah ngerusak perguruan guru saya. Yang tukang cobek gak ngerusak kamu kan? Orang dia hanya bilang. Sini ganti rugi kamu. Ngapain harus ganti rugi? Ganti rugi. Kalau enggak saya jotosin kamu. Ayo kita mau. Suak. Apa kamu? Minta maaf. Kurang ajar kamu ya. Minta maaf enggak kamu sama Rob? Mau minta maaf kamu? Enggak. Mau minta maaf enggak sama Rob? Enggak. Kenapa? Jahat kamu si Rob, enggak salah. Kamu yang jahat. Edan aja. Kamu kalau dendam sama Ujang Bustomi, silakan aja sama Ujang Bustomi. Itu tetangganya enggak tahu apa-apa kamu malah dibantai. Suak kamu. Ya kamu yang suak. Termasukin ke TV kamu. Malam-malam ini emosi saya. Ya kamu yang emosi. Yeah.
Mati tuh kamu, Pak. Mau mati kamu? Mau mati kamu? Enggak. Edan kamu, Pak. Kamu yang edan. Udah, kamu minta maaf aja. Kamu kembaliin uangnya sini. Uang gak cobek. Mau. Uang cobek kembaliin. Enggak mau. Kita selesai. Enggak mau. Itu 10 cobek kamu hancurin. Hancurin semua. Kamu tendang-tendang. Tendang. Sini, Pak. Enggak mau. Satu cobek 100 ribu sini. Enggak mau. Dua kali lipat 300 ribu. Enggak mau. Kalau enggak mati tuh kamu. Enggak. Ngeyel kamu. Ya kamu yang ngeyel. Kamu muridnya si Mimi. Iya. Kamu sudah hebat. Iya. Itu anaknya ditumpangin sama kamu. Ya gak apa-apa. Edan. Kamu yang suka. Jejak nih namanya. Mau saya jejak kamu? Stop. Enggak. Siapa kamu sebenarnya? Jejak saya matiin. Kenapa kamu? Sini kamu. Kamu berani ngelawan? Sini kamu. Sebenarnya kamu siapa? Saya setan. Setan? Mau nyekek kamu. Nyekek siapa? Takut. Saya dong. Berani sama Anda. Kamu ditumpakin sama ini kamu. Apa masalah kamu? Eh? Apa masalahnya? Itu ditumpakin. Itu urusan saya. Itu urusan saya sama ibu. Urusan apa? Hamil kamu nanti kamu. Eh? Saya yang urus. Kamu ikut, kamu ikut mecah-mecahin cobek. Saya juga mecahin karena mereka dendam sama ibu saya. Mana Ujang Bustomi? Suruh kesini dia. Lawan kalau berani. Kamu kenapa jahat? Dia cobek orang lagi nari nafkah loh. Mereka juga lebih jahat sama ibu saya. Lah tukang cobek gak kenal-kenal sama ibu kamu, jahat apanya? Ya, kamu kalau punya... Kalau kau dendam, kalau kamu punya dendam sama Ujang Bustomi, biar Ujang Bustomi yang kesini langsung. Kamu datangin aja Ujang Bustominya. Dia tetangganya nggak tahu apa-apa. Dia lagi cari nafkah, dia mau cari rezeki. Kamu, setan kamu. Urusannya apa kamu bilang setan sama saya? Ya setan kamu. Sopan kamu. Kamu nggak manusiawi. Kamu berani melawan perempuan. Sekarang kamu lagi jualan terus diacak-acak sama orang. Kamu terima tidak? Biarin, saya nggak peduli. Persetan itu. Ya kamu yang persetan. Kamu juga malam-malam sudah ganggu. Mau cekek kamu sekalian. Cekek kalau berani. Tenaga. Kamu berani keluarga saya diginikan? Berani sih. Terima kamu. Saya nggak tahu meskipun kamu laki-laki. Malam-malam. Ada aja kamu. Diam kamu. Diam. Nih, cek nih. Diam kamu. Diam. Enggak. Parah aja kamu. Duduk.
Duduk kamu sana. Duduk kamu. Berani sama perempuan. Bangun kamu. Patrin di situ.